Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para peternak, pada pagi ini Pak Mbok Resik. Ini sapinya salah satunya diare atau mencret, ada darahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sapinya. Ini yang dirawat ini 3 sama ini. Ini bulunya masih kusam-kusam. Terus ini baru 3 bulan. Kebetulan sing duwe jauh ya, Bu? Iya. Ini sing duwe kerja di mana? Kalimantan. Kalimantan. Nah, ini sistem apa? Gaduan, gitu. Gaduan. Jadi gaduan itu bagi hasil, gitu. Ini berapaan dulu berinya? 2-3. 2-3-3 ini. 2. 2. 2. Yang satu ini. Oh, ini, Pak. Ini dewe. Sing dua ini 2-3, limusin tok. Iya. Sing iki sampean dewe. Heeh. Mental. Mental. Ini pas dipelihara, mulai kapan nih diare ini? Sik tas nih baru ketemu. Nah, ini diare seperti ini. Nah, diare ini banyak penyebabnya. Mungkin makanannya rumput muda, terus ada infeksi bakteri atau cacing. Terus biasanya kalau bau biasanya itu bakteri. Tapi ini enggak bau, walaupun mencer seperti ini enggak bau. Ini umumnya karena cacingan. Terus ada juga karena terlalu banyak comboran juga mencret. Jadi kalau ada sapi mencret seperti ini, memang segera hubungi dokter hewan. Terus sebelum hubungi dokter hewan, jangan dikasih telur, jangan dikasih jamu, biarkan aja penanganannya dikasih apa? Air kelapa muda. Ya, kalau belum pernah dikasih obat cacing, beri obat cacing ini. Jadi paling tidak sapi itu mau habis beli itu 3 hari di obat cacing. Obat cacing itu gini nih, enggak banyak, butuhnya cuma separuh. Jadi tiap 3 bulan sekali di obat cacing. Nah, pengobatan cacing seperti ini. Jadi ini. Aduh. Ini. Bukan no obat cacing ya. Nah. Nah, enten kene ngobati cacing nggih. Ini kan tak pas, ini tak obati. Paling enggak 3 bulan lagi nggih. 3 bulan lagi diobat cacing ngobati sendiri. Carane ngobati ngene. Iki ditangkatno ya. Ketok-ketok. Iso. Dilegokno to keiringan ngene. Nah. Langak. Nah. Ini ya. Tuh. Nah. Yeah. Nah. Ini nek beli sapi baru ngono dapat 3 hari enggak ada apa-apa, dibelikan obat cacing. Dibelikan sendiri. Biar enggak mencret. Karena ini udah mencret ada ininya. Jadi para peternak kalau sapinya mencret itu dilihat makanannya. Kalau dicombor, comborannya dihentikan. Kalau pakai rumput muda, rumput nom diganti rumput agak tua. Terus sebelum dokter hewan datang, diobati dewe pakai apa? Air kelapa muda atau dikasih obat cacing. Cirinya mencret cacingan itu seperti ini. Ada darah tapi tidak bau. Ini mencret terus ya. Mencret terus. Jadi ini kalau sudah bau itu ada infeksi bakterinya. Harus ke dokter hewan. Ini seperti ini, nanti kita obati. Insya Allah 2-3 hari bagus. Terus jangan dikasih jangan dikasih telur. Itu sekalian dapat cacing pisan, Mbok. Nggih. Sekalian dikobat cacing pisan ya. Pisan. Iku separuh niki gandengane. Sampun niku Pak, santeng gereng sampe 3 bulan. Ampun. Sing niku sing kote niku. Sing niki. Dereng lagi. Ah, niki dereng. Singkilan boten sing niki, gandengane mau. Tak abate pisan wis. Bata barang. Separuh. Obat cacing kan lengkap ini. Kalau obat cacing yang ini, misalnya ada tumoi mati. Tumoi mati. Nek tumoi kadang-kadang anake tumoi sapi. Tumoi mati. Tumoi mati tuh sapi ini.
mati banyak. Oh ya. Nah, ngebati cacing ini. Nah. Sik. Cek mumpung dorong mencel pisan iki. Sik. Tapi ndak mesti iki kesit yo. Iki mulune rada ngene iki. Iku jam. Geser ini, jadi sapi daerah sini rata-rata pakai keluh, keluh ini, tongar, enak, enak handlingnya. Dona keluhannya ya berat. Daerah lain pakai berangus. Berangus. Oh, helter, iya pakai helter, padahal. Lebih apik gani pakai helter itu, kan nggak ganggu pernapasan ini. Tapi sini sih belum, nanti mungkin berubah. Jadi. Ingatin nggih, Mbok. Jadi mungkin enggak usah dikasih telur. Enggak usah kasih telur. Insyaallah mencret ini 2-3 hari baik. Kalau belum sembuh, hubungi kan tinggal ngebel lah. Hubungi saya lagi. Tapi insyaallah rata-rata langsung nampet. Ini belum bau ini. Kalau sudah bau, obatnya macam 2 udah. Sik bau niku. Nggih, baru langsung nggih. Langsung obat. Iki darahe darah seger. Jane mecel kan payo. Iya. Lek sing gedhe iki mang jane sian. Tapi dak masih mecel iki dak mampu, Pak. Dak mampu ayo. Iya. Sing wah dak entar. Tapi iki kok ono gedene ya, kemungkinan mesti ku mau ulune ya kusam. Ini ciri ini terus gak pernah diobat cacing. Nah, ini nanti ngulang obat cacing. Lek jadi inggris nang ngene wong jadi baik anu iku ndak anu. Lah itu mari. Mari. Oh, terus supaya ini dak dirubung lalat. Apa? Lalap? Iya. Lalap apa? Laler. Dariku lalap pak petik. Lalap, pak petik, lalapan. Apa ini? Tetap nombaknya kata minggu. Tetap nombak lecek nguyuk. Kata nguyuk. Ini kan murai dirubung laler ya? Iya, pekat. Nah, itu anu. Nah, itu anu di kandang menang. Ini kan mulai dirubung laler ya? Ini kayaknya pak laler pisan. Nah, cek tumbuh sehat. Kapok kan. Disipati. Terus nginumnya ndak usah dikasih garam ya? Ndak. Bener wis. Kayak anu ndak arep Pak apa jenenge? Dedek kala wa? Iya. Ndak arep. Iki aja dikene dedek iki nek mencret ngene. Nah, ngebati lalat iki ya. Nek ngebati lalat kene kene, sini sini terus dikene, manuh nek kene. Wis. Terus iki bisa. Heeh. Iki ada nemeni. Temen cekel lomba. Cekel ndak. Ini kamu kurang. Ndak ini sini sampean nyekeli. Oh ndak usah. Wah. Oh, asih sing kulon. Oh iki mulai dirobong laleri. Ini wis. Ndak anu sampai parah iki. Iki biyak lho iki. Ron kok satu, Ron? Saya saben. Sikile kurang. Oh iku satu. Iku ana pisan iki. Iki anu iki apik iki turunan Brahman kuping ompo. Kuping ompo ngene iki. Dek ini ndak gampang luka. Kupinge kan nombo iki. Tadi nek ana laler tutup. Ndak gampang luka kene. Betul emosin. Iya. Lah iya. Iya. Tapi nek kupinge nombo iki. Dadi Brahman iki. Iki kan jantan. Umpama betina dipake indukan apik, disuntik limusin jemental anak iso apik. Cuma nek jantan besare kalah dengan ini limusin ini. Iko campuran jemental iko. Ini kupingnya ombo, gak gampang lorong ini. Nek sapi londo, karo limusin, kupingnya ndak-ndak. Gampang borok nih gini. Ya. Nah. Ini tok wis, iki laler nyamuk bersih. Ini betane. Nah, ini ndak usah dikasih uyah, nanti kasih vitamin tiap hari sak sendok. Eh, nanti tak kasih vitamine. Tadi mari dipil ngene, tadi gelis gede. Pokoke isuk keteake. Iya. Iki kete. Iya. Ndak warek. Nek iki rumpute akeh, banyune ngombene rutin, terus tiap bulan rumpute ditambah. Ya tiap bulan rumpute ditambah ya. Tambah gede kan tambah akeh rumpute. Apa meneh nanti nek wis gede, dilatih dikai comboran. Tapi kalau ngelatih comboran, pas mencret dikurangi comborane. Insyaallah
piro ya? Petang polo Jumat lagi gede. Petang polo Jumat lagi di rumah si gede. Nah cukup kandang ini. Ini gak apa-apa iki kotoran iki. Tapi tadi pencegahan, mumpung belum nanti kayak iku. Bisa no cacingi pisan. Jadi apa cacing ini paling cepat 3 bulan. Bisa tiap bulan apa mulut? Saiki mulut. Meh, mulut. Mulut ya, mulut tak do. Mati lagi cuma direjep. Poso atau sawal dipil meneh. Ukurane siji. Pakai sing merah mau. Merah iku aman. Nek ono tumoe mati pisan tumoe. Lengkap. Jadi semua cacing mati terus apa? Nek ono tumo, ono kutu, iku mati pisan. Jadi pil cacing sing warna pink. Ya. Itu punya sampean, Pak? Yo, nek kadang-kadang ngobati cacing sering-sering iku dikira dilepe ndak ro, diuntano meneh. Terus kalau pakai terus iki, Pak. Apa? Terus iki ndak apa-apa. Nek digerus iku ya apik, cuma nek dicontangno pas sapine watuk ilang obate. Sering-sering dicontangno ngene sapine watuk ilang. Sing paling aman kayak aku mau utawa contang di si banyu, kan duwe contang yo. Tele pucuke contangno. Ya. Wis jelas iki. Niki mari ngono to ulah suntik cek tambah sehat. Engko ngombene kayak vitamin. Sesuk nek belum mampet ya saya 2 hari 3 hari ngebel meneh. Tidak usah khawatir, pokoknya sih gelemangan tuh ini. Jadi sapi mencret itu, kalau lapori pas mau makan, gampang pengobatannya. Tapi ini harus gak gelemangan untuk diinfus. Waduh kan ruang. Ya, jadi begitu para peternak, para pemirsa, sapi yang kita pelihara ini khususnya di Indonesia, jangan lupa memberi obat cacing secara berkala. Obat cacing itu bisa diberikan ketika sapi umur 2 bulan masih nyusu, bisa diberikan dengan dosis sesuai berat badannya. Terus bisa diulang 3 sampai 6 bulan sekali. Tapi kalau sapi usia di bawah itu 1 tahun, paling tidak 3 bulan sekali. Kalau sudah usia 1 tahun, 6 bulan sekali. Kalau sudah beranak, paling tidak habis beranak dapat 1 hari kasih obat cacing. Terutama kalau sapi itu bulunya kusam, kotorannya ini ada lendirnya, tidak nunggu waktu, tidak nunggu 3 bulan dikasih obat cacing lagi. Nah, sebaiknya hubungan dengan dokter hewan terdekat biar dosisnya itu tidak keliru. Seringkali peternak ngasih obat cacing tapi kurang dosisnya, akhirnya efeknya kurang. Itu begitu para peternak, para pemirsa, semoga sapi-sapi yang dirawat para peternak ini cepat besar, cepat berkembang, dan peternak Indonesia makin sejahtera dan kita tidak tergantung impor lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.